Teman-teman, so kita tengok pada yang paling penting dalam modul terakhir ini, dua, lepas ini kita jump kepada tiga. Okey, tuan-tuan. So, ada betul, why trainer need body competency? Maksudnya kat sini, kenapa trainer, maksudnya tuan-tuan lah, jurulatih ataupun trainer atau facilitator memerlukan OD competency, bermaksud competency organization development, pembangunan organisasi. Yang pertama tuan-tuan, tengok tuan depan. In the training, need analysis and training. Okey, itu tak ada masalah. Maksudnya tak apa penting. Yang kedua, need analysis and focus on understanding training need in the context of organization. Maksudnya dia kata, keperluan analisis okay, dan fokus kepada pemahaman keperluan latihan sistem. Maksudnya seperti ini lah. Kalau nak buat kursus, trainer perlu faham tentang pembangunan manusia. Contoh dia kata kat situ, kalau katakan contohnya empathize connection, perkaitan hubungan di antara training program, maksudnya latihan program dan ada organ sistem dan kaitan dengan organisasi sistem yang lain. Contoh begini, apa kaitan antara keperluan latihan dengan pencapaian atau prestasi kerja? So itu dia bagi maksudnya gini lah. Maksudnya, untuk jadi seorang trainer yang baik dalam bagus dalam trainer, dia kena faham tentang OD. Maksudnya dia ada ilmu, ada sedikit ilmu berkaitan dengan pembangunan kemasyarakatan. Contohnya berkaitan dengan katakan stres, berkaitan dengan contohnya pencapaian, contoh berkaitan dengan conflict management. Maksudnya seseorang trainer yang baik tu juga, biasanya cakap tu dijaga. Maksudnya perlu seseorang trainer perlu faham tentang OD. Maksudnya dia kena ada ilmu organisasi, pembangunan organisasi. Apa contoh ilmu pembangunan organisasi? Biasa ni, stress management. Contoh apa lagi? Conflict management, decision making, kemahiran buat keputusan. Apa lagi? Komunikasi, kemahiran komunikasi dan sebagainya. Okey, so dekat situ. Sebab tu kalau kita lihat, kenapa pentingnya kursus untuk membuat kursus yang berkesan. Sebab untuk menjadi trainer yang bagus, baik, dia perlu faham ada ilmu tentang OD. So macam sini. So OD. So maksudnya kat sini adalah yang tu kalau kita lihat, dia kata kat situ, model help trainer understand the action need to overcome resistance. Trainer juga akan faham atau memerlukan model untuk okay, untuk memahami dan tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan kursus. Okay.